Okey, baiklah kelas. Hari ini kita ada terima pelajar baru. Jadi macam biasalah, kita akan adakan sesi taaruf dulu dengan pelajar baru ni, insya-Allah. Nah, jadi pelajar baru insya-Allah boleh kenalkan diri. Nama saya Muhammad Fitri bin Hamidon. Saya berumur 13 tahun. Okey. Jadi sebab apa kamu nak masuk sini? Saya tak nak pun masuk sini. Mak ayah yang suruh. Okey, baiklah kalau macam tu. Ni Ustaz doakan agar Allah bukakanlah hati kamu di bulan yang mulia ini, insya-Allah. Tak apalah, kamu boleh duduk. Ke malam ni mesti sedap ni. Ah, mesti mesti. Mesti sedap ni. Eh, nanti sikit kau kupuk. Ah, boleh boleh boleh. Ah. Eh, boleh boleh. Eh, kenapa tak siap lagi? Dah nak buka dah ni. Alah, kau ni tak sebut pasal aku liat. Jadi aku tahu lah tu bawah. Bukan kacang kau pun. Jadi aku tahu lah nak makan sini. Kan sunnah kalau kita segerakan buka tu. Ha. Okay, ya, aku gerak dulu eh. Nanti turun tau. Eh, apa ni? Takkan makan ni je? Nasi kan nasi? Ha? Oi, nasi mana? Kat sini kita berbuka ringan dulu. Lepas bayam baru kita makan nasi. Oh, dah lapar. Kau mana-mana apa, makanlah. Fitri, bangun Fitri. Wei, Fitri, bangun, sahur. Dah lambat ni. Fitri, bangun, sahur, sahur. Aduh, kacau lah. Balik-balik muka kau. Tak ada muka orang lain ke nak kacau aku? Dah, aku malam makan. Dah kenyang. Alah Fitri, at least makan kurma dan minum air pun okey dah. Adalah juga beza puasa kita dengan puasa orang kafir. Aduh, kurma, kurma, kurma. Asyik-asyik kurma. Hei, bulan puasa ni tak ada syaitan tau. Kau yang sampai aku yang ada syaitan. Belah! Menyesal pula tak sahur pagi tadi. Macam mana lah. Tengok je apa yang ada. Alhamdulillah. Kalau ada nak makan rezeki, memang tak tahu. Tadi kau bukan main, kau kata kau kenyang lah, kau itulah, kau inilah. Lepas tu, kau nak buat apa? Kau nak beritahu Ustaz? Kau ingat eh? Kalau korang dua beritahu Ustaz, aku cari korang dua. Siap korang dua. Tapi bagus juga kan kalau korang dua beritahu Ustaz. Kalau korang dua beritahu Ustaz, Ustaz marah aku. Bila Ustaz dah marah aku, aku kena buang daripada sini. So, aku bebas. Cepatlah, begitu Ustaz. Awal, awal, awal. Bagus juga idea aku ni. So, aku kena buat banyak yang salah supaya aku keluar dari sini.
Aduh, dari kelas sebulan dah aku kat sini ni. Tak pernah buang buah. Tak jadi. Okey. Aku mesti tak boleh ada kat sini lagi. Hari ni juga mesti aku nak keluar. Fitri, apa kau buat ni? Dah lah dengan pelanggan kau sebelum ni. Aku tak sukalah tengok pelanggan kau macam ni. Ha? Ni, bag ni nak gimana? Nak lagi? Ha? Eh, dah lah. Kau tak nak sebut pasal aku lah. Kau pasal tiba-tiba nak sebut pasal aku ni? Ha? Apa ada sebab? Sebab apa? Ha? Sebab apa? Kau memang suka cik pasal dengan aku kan? Dah, sini! Fitri! Fitri! Ah! Sakit! Sakit! Ah! Ayah! Sakit! Ah! Sakit! Aku tak nak masuk sini. Mak aku yang paksa. Tapi lepas minggu, aku call mak aku. Aku paksa dia orang untuk datang sini ambil aku. Tapi Allah lagi sayangkan dia orang. Sebab tu dia nak ambil aku. Dia mengalami kemalangan. Aku dah tak siapa-siapa, Fitri. Aku tak siapa-siapa dah. Tapi lagi lama aku kat sini, aku lagi sayang tempat ni. Aku jadi lagi sayang tempat ni. Banyak benda aku belajar. Aku belajar menjadi anak yang soleh. Aku belajar untuk menjadi orang yang berguna pada masyarakat. Tolong aku jadi macam kau. InsyaAllah, Fitri. Kau masih lagi beruntung. Kau masih lagi ada doa yang paling hebat, iaitu doa mak ayah. Maafkan aku, weh. Aku maafkan kau, Fitri. Dah, jom kita pergi surau. Jom, semua dah dekat sana.